Nur Hidayat dulu dicoret, sekarang malah dikeplak Shin Tae-yong. Momen unik terekam kamera saat Shin Tae-yong memukul kepala Nur Hidayat usai laga uji coba Timnas Indonesia U19 versus Bhayangkara FC pada Senin 27 Juni 2022. Kali ini Nur Hidayat Haji Haris berkesempatan bertemu lagi bersama pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Momen itu terjadi saat Timnas U19 Indonesia beruji coba melawan Bhayangkara FC di Stadion Patriot Bekasi, Jawa Barat, Senin 27 Juni 2022. Kali ini Shin Tae-yong memimpin Timnas U19 Indonesia, sedangkan Nur Hidayat memperkuat Bhayangkara FC. Timnas Indonesia U19 harus menelan kekalahan dan mengakui keunggulan Bhayangkara FC. Pertandingan berakhir dengan skor 1-0, gol sematawayang dicetak oleh Yosef Ezejari. Keduanya pernah bekerja sama di Timnas Indonesia. Kali ini terjadi momen unik di pertemuan Nur Hidayat dan Shin Tae-yong. Nur Hidayat terpaksa harus dicoret dari pemusatan latihan lantaran melakukan tindakan indisipliner. Saat itu Timnas Indonesia tengah melakukan persiapan kualifikasi Piala Dunia 2022 Grup G Zona Asia Juni 2021. Pemain berusia 23 tahun itu bahkan langsung menuliskan permohonan maaf di akun Instagram pribadinya. "Saya, Nur Hidayat Haji Haris, dengan segala kerendahan hati, meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia," tulis pemain berusia 22 tahun itu di Instagram pribadinya. "Terutama kepada keluarga saya, PSSI dan Coach Shin Tae-yong, serta seluruh kawan-kawan saya di Timnas Indonesia atas kesalahan yang saya lakukan," tutur Nur Hidayat. Pada laga Timnas U19 Indonesia versus Bhayangkara FC, Nur Hidayat bertemu lagi dengan Shin Tae-yong setelah sempat dicoret. Suasana kehangatan terlihat saat keduanya bertemu. Mereka saling bercanda layaknya teman lama yang sedang reuni. Nur Hidayat tampak berbicara kepada Shin Tae-yong sambil dibantu oleh JJ menerjemahkan. Shin Tae-yong sempat memukul kepala Nur Hidayat, namun bukan secara serius tapi bercanda. Nur Hidayat tertawa bersama Shin Tae-yong di momen itu. Laga melawan Bhayangkara FC jadi pertandingan uji coba kedua Timnas U19 Indonesia sebelum berlaga di Piala AFF U19 2022. Sebelumnya, Garuda Nusantara bermain imbang 0-0 melawan Persija Jakarta di Stadion Madya Senayan, Jakarta Pusat. Adapun Piala AFF U19 2022 akan digelar di Indonesia pada 2 hingga 15 Juli 2022. Sekian dulu update berita hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya.